ke live ni sekarang ni. Okay, Puan. Assalamualaikum. Oh, dah. Oh, jam dah pukul 5:30 ah. Jom, jom kita balik. Ya. Yeah. No. Kau tak nak balik ke? Dah 5:30 dah. Serius lah. Wish, cantik gak ni. Aku ingat nak ajak bawa family aku dinner lah malam ni. Kalau tak dulu aku time sekarang ni. Cik Sahar ada ke? Suara. Maaf ganggu. Ya, tak apa. Boleh saya tanya pasal cuti? Boleh. Jumpa dulu macam mana? Okey, terima kasih. Ada apa-apa yang saya kerja dah? Macam ni, ada kenaan cuti gantian. Ya. Minggu lepas saya ada buat overtime task force di Kota Damansara. Okay. Kalau saya nak tukarkan pembayaran tu kepada overtime, boleh ke? Boleh. Tapi dengan syarat, Cik Nana kena pastikan cukup 9 jam kerja lebih masa untuk melayakkan dapat 1 hari cuti gantian. Sekiranya tidak cukup, Cik Nana hanya layak diberi pelepasan untuk bekerja saja. Okey, kalau macam tu bagaimana cara untuk saya buat permohonan tu ya? Okey, cara permohonan mudah saja. Cik Nana hanya perlu mengisi borang lembur dan sila nyatakan tugas-tugas yang Cik Nana laksanakan. Dan yang paling utama, Cik Nana haruslah memastikan permohonan tersebut mendapat sokongan daripada ketua bahagian. Okey, kalau macam tu terima kasih Cik Ibnu. Ya, sama-sama Cik Nana. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu belum lagi time satu hari ni. Hari Sabtu dia, siapa tak nak kena OT? Bang, cuba call Ibnu tanya cuti bersalin saya. Kejap ya. Assalamualaikum, Ibnu. Waalaikumsalam, Ras. Saya ganggu, kat mana tu? Tak apa, tahu bang, ada kat office ni. Ayat, kerja sikit lah. Awak ya? Sabtu pun kerja ke no? Aduh, ni bini aku dah salam bersalin ni. Lupa nak tanya cuti dia dengan kau. Alhamdulillah, tanya abang. Dah salam bersalin. Bukan aku yang bersalin lah. Bini aku yang bersalin. Okey, okey. Sorry. Masa cuti buat abang? Ada masalah ke? Okey, macam ni. Bini aku dah salam bersalin lahirkan anak yang nombor 6 ni. Layak lagi ke? Dia. Yang ke 6? Serius lah? Ready-ready tanya abang? Hebat. Biasa-biasa je tu, no. Rezeki tuan. Bukan bisa-bisa ni. Okey, macam ni. Kalau ikut pilih yang baru ni, bang. Okey. Kelihatan cuti bersalin kerja penuh, maksimum terhad kepada 360 hari. Okey. Abang ingat tak dah pakai berapa hari jumlah cuti bersalin dia? Sekejap. Cuti bersalin dia dah pakai berapa hari, yang? Ingat tak? Kejap, ya, bang. Dari anak kita yang first sampai kelima tu, I pakai 60 hari je setiap seorang. So, rasa dah pakai 300 hari lah, bang. Okay, no. Kakak kau cakap dalam 300 hari dia dah pakai dah. Kalau macam tu, macam mana? Kalau macam tu, wahai abang layak dapat cuti bersama bergaji penuh lagi 60 hari. Oh, ya ke? 60 hari, eh? Okay, macam tu. Terima kasih, no. Jangan balik lewat sangat, tu. Saya ganggu. Jangan balik lewat, tau. Okay, bang. Tahniah. Okay. Salam kat akak juga ya, sekali nanti. Okay, insyaAllah. Salam. So, 60 hari dah dapat pilih. Okay, bang. Okay, jom balik. Jom. Dah boleh balik dah ni. Balik dulu lah. Kami. Tuan-tuan dapat lihat
di waktu, bukan sahaja pada waktu bekerja tetapi juga pada waktu cuti pun pembantu tadbir terpaksa melayan soalan-soalan berkaitan cuti. Keadaan ini adalah disebabkan oleh mekanisme pengurusan cuti yang kurang efisien yang menjadi teras kepada tajuk projek kami iaitu penambahbaikan mekanisme pengurusan cuti. Mekanisme pengurusan cuti kurang efisien ini telah dipilih daripada 16 senarai masalah yang kami dapat daripada senarai brainwriting oleh ahli-ahli kumpulan yang dan melalui beberapa proses aliran kerja yang lain. Bagi tujuan memperjelaskan dengan lebih lanjut mengenai projek KIK kami, saya menjemput Cik Syamil untuk tujuan tersebut. Silakan. Baik. Terima kasih Puan Yuza. Di atas pemilihan tajuk tu tadi, tajuk dah dipilih, saya nak jelaskan sikit apa projek kita ni. Seterusnya, daripada kaedah yang kita gunakan, saya rasa kumpulan lain pun guna 5W1H. Di mana masalah ini berpunca adalah anggota gagal memahami dengan jelas maklumat yang disampaikan oleh bahagian semua manusia. Maklumat cuti lambat disampaikan kepada anggota. Anggota masih bergantung kepada bahagian semua manusia. Pembantu tadbir perlu kerap untuk explain benda yang sama berulang kali sehingga memakan masa yang lama untuk dijelaskan. Bagaimana masalah ini memberi kesan kepada bahagian semua manusia? Di atas kajian ini, kita juga sebenarnya terdapat teguran pengauditan terhadap pengurusan cuti anggota PKNS. Ia juga memberi kesan terhadap perkhidmatan anggota PKNS. Pembantu tadbir cuti belum perlu membuat kerja lebih masa sebabnya di waktu kerja menjawab panggilan telefon dan juga walk-in. Jadi kerja hakikinya perlu buat pada waktu cuti. Dan seterusnya berlaku hazard psikologi ke atas pembantu tadbir cuti. Kesian dia ya di atas masalah ni tadi, dia ada masalah psikologi dia sendiri. Keseluruhan kategori, kita ada 4 kategori cuti, ada 26 jenis cuti daripadanya. Bayangkan 26 jenis cuti itu, mungkin sebelum ni kita pun tak tahu apa, banyak rupanya jenis-jenis cuti ni daripada 4 kategori cuti. Bahan rujukan yang kita rujuk adalah Perintah Am Bapsi dan juga Perkeliling. Bayangkan pembantu tadbir kita tu nak kena ingat semua benda ni, nak ditanya macam-macam soalan. Jadi kami bersepakat. Seterusnya. Okey, sebelum tu kita ada buat analisa kaji selidik iaitu menggunakan norma masa. Pembantu tadbir cuti mengambil masa purata daripada kajian satu minggu yang kita lakukan. Melayan soalan berkaitan cuti melalui walk-in dan telefon purata sehari 3 jam 35 minit. Kita kerja 8 jam. 3 jam lebih kita gunakan untuk jawab soalan sahaja. Saya rasa ini adalah sangat membazir. Dan kita punya ini bersamaan dengan 44.79% waktu yang digunakan satu hari bekerja. Jadi sasaran projek kami ini daripada 44.79% kita mensasarkan untuk menjadi 12.5% sahaja. Selain daripada kaji selidik yang kita lakukan, itu juga telah menghasilkan beberapa penambahbaikan yang perlu pihak kami lakukan. Selama sebulan kita telah mengadakan borang kaji selidik dan kami dapati anggota tidak tahu langsung berkenaan cuti. Ada 6.93% yang kami sasarkan untuk 0% daripada 6.9. Seterusnya kebergantungan secara terus kepada BSM dalam mendapatkan maklumat daripada 70.6% kepada 20%. Kecepatan anggota mendapatkan maklumat daripada 39% kepada 90%. Tahap kepuasan pelanggan daripada 95.6% kepada 100%. Purata kepada 4-4 elemen ini akan menjadikan 52.5%. Baik, untuk tindakan penjelasan dan pembuktian, saya jemput rakan saya Puan Suryani untuk membentangkannya. Terima kasih. Terima kasih Encik Syamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Faham atau faham apa yang dijelaskan? Tuan-tuan dan puan-puan, bagi tindakan penyelesaian pula. Masalah, ada 5 kriteria yang perlu dititik beratkan bagi melaksanakan mekanisme cadangan penyelesaian masalah paling mungkin. Yang pertama, idea yang inovatif. Kedua, mampu dan melaksanakan. Ketiga, kos yang rendah.
Keempat, meningkatkan kepuasan hati pelanggan. Dan kelima, dipersetujui oleh pengurusan PKNS. Paparan berikut menunjukkan aliran kerja pemilihan cadangan penyelesaian masalah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Daripada dua cadangan penyelesaian paling praktikal, kami telah memilih penyelesaian menyediakan portal bersepadu berkaitan cuti menggunakan perisian Google Site. Berikut adalah kriteria inovasi yang kami gunakan. Tindakan penyelesaian masalah ini dibantu dengan penjanaan idea berasaskan konsep scamper seperti yang ada di paparan. Dengan tajuk yang dipilih, penambahbaikan mekanisme pengurusan cuti bagi menyediakan portal informasi cuti bersepadu, maka terhasillah apa kawan-kawan Malaysia? Tempat yang bermaksud informasi cuti bersepadu PKNS. Berikut adalah catatan pembangunan portal yang memenuhikan 5 peringkat. Perancangan dan analisa, reka bentuk, pembangunan, pengujian. Untuk makluman, portal iCuti PKNS boleh dilayari di icuti.pkns.gov.my. Boleh cuba selepas habis taklimat ini ya. Dan untuk makluman semua, pengujian ini telah dibuat kepada semua anggota bahagian sumber manusia dan juga anggota-anggota yang datang secara walk-in ke bahagian sumber manusia. Untuk pelaksanaan pula, tindakan pelaksanaan pembudayaan penggunaan portal akan dilaksanakan. Bagaimana? Mari kita lihat sketsa seterusnya. Kaisu. Ada apa, Liza? Akak tahu tak kelayakan cuti separuh gaji? Liza, portal iCuti PKNS kan ada. Mari akak tunjuk. Okey. Pergi kat Google. Okey. Okey. Dah ya? Okey. Okay, type. icuti.pkns.gov.my. Cepat sikit, Izzah. Enter. Gemuruh lah, Kak. Nampak tu? Portal dia. Cantik, kan? Wah, cantik lah. Eh, tadi tanya apa? Pasal cuti, eh? Okey, cuti. Nak tahu cuti separuh gaji. Cuti kerana perkhidmatan. Cuti kerana perkhidmatan. Akak dah tengok dah portal ni. Memang bagus. Banyak informasi yang ada pasal yelah, cuti. Warna-warni, cantik pula tu. Memang cantik. Ada cuti garis panduan. Lagi. Scroll lagi ke bawah. Cantik lah, Kak. Nanti boleh baca, akak nak cepat ni. Okey, ada perkeliling. Soalan lazim. Surprise. Ada video lah. Lah Ibnu, kenal kan? Tak kenal lah pula. Jom kita tengok BT tu. Okey, jom. Adakah pegawai layak menggunakan cuti separuh gaji untuk menjaga ibu mertua yang uzur? Ya. Pegawai layak menggunakan cuti separuh gaji kerana tafsiran sanak saudara yang rapat kepada pegawai adalah termasuk keluarga pegawai sendiri, adik-beradik, ibu bapa mentua, datuk dan nenek. Berapakah kadar cuti separuh gaji yang layak? InsyaAllah, terima kasih. Kadar cuti separuh gaji adalah 30 hari bagi setiap genap 1 tahun perkhidmatan yang melayakkan, tetapi tidak melebihi 180 hari. Barulah tahu. Faham. MCT pula tu. MCT? Apa benda pula tu? Mudah, cepat dan tepat. Kelakarlah Liza ni. Dah pukul 1 ni. Jom kita pergi lunch. Jom, laparlah. Akak dengar ada cendol pulut durian gerai baru tau. Oh iya ke? Jom lah, kita pergi. Baiklah, terima kasih kepada Su dan Liza. Okey. Untuk ciri-ciri kekuatan portal PKNS ini, kami telah mengenal pasti 5 antaranya ciri-ciri kekuatan ini dan capaian informasi yang cepat dan mudah kerana ianya boleh dilayari di mana-mana sahaja serta dapat meminimumkan masa penerimaan informasi ini. Informasi tepat dan bersepadu kerana yang sentiasa dikemaskini.
penjanaan dokumen yang lebih mudah kerana ianya boleh dimuat turun dokumen-dokumen seperti pekeliling dan borang-borang oleh anggota serta mesra pengguna dan interaktif kerana ada pertanyaan dari semasa ke semasa. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, apakah hasil pencapaian daripada keberhasilan projek ini? Hasil daripada daripada slide yang dipaparkan sebelum ini, sasaran projek yang purata kita ingin menunjukkan penurunannya satu jam sehari telah pun dapat pencapaian sebanyak 54 minit sehari sekaligus dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan walau bagaimanapun, sasaran penambahbaikan yang telah ditetapkan dalam rajah ERRC sebelum ini masih belum mencapai sasaran yang ditetapkan kerana tempoh pengenalan portal yang singkat selepas hebahan portal iCuti dibuat melalui capaian email dan radio. Dengan pencapaian projek ini, portal iCuti berpotensi untuk diperluaskan kepada anak-anak syarikat PKN sendiri maupun jabatan-jabatan luar sekaligus membudayakan penggunaan Google Drive dan membangunkan revolusi industri 4.0 di PKNS. Tindakan penyeragaman telah dilakukan sepanjang bulan April dan dikemas kini dari semasa ke semasa kerana portal iCuti ini telah pun ditambah baik dalam proses kerja pembantu takbir cuti untuk anggota dapat bertanya dengan cara yang lebih efisien. Sekarang saya menjemput Puan Yuza untuk merumuskan projek. Terima kasih Saiful. Untuk rumusan, apa yang dapat kami bentangkan di sini, terdapat dua rumusan yang boleh kami keutarakan, iaitu satu dari segi peningkatan ilmu di kalangan ahli kumpulan, iaitu dalam tempoh 4 bulan pelaksanaan projek ini kita dapat lihat peningkatan dari segi sikap, iaitu anggota ataupun ahli kumpulan lebih komited, lebih berkeyakinan dan dapat mencari kaedah penyelesaian masalah dalam satu suasana yang lebih harmoni. Dan kami juga dapat memahami dengan lebih jelas tugasan anggota lain, ya, khususnya yang terlibat secara langsung dengan tajuk projek kami. Dan yang penting yang mengujakan kami adalah kami diberi lebih pendedahan dan pengetahuan yang lebih mendalam berkenaan dengan penggunaan Google Drive yang boleh kami implementkan di dalam tugasan harian kami. Di samping itu, terdapatnya penonjolan bakat dan kreativiti di kalangan ahli-ahli kumpulan dari segi persembahan dan juga penyediaan portal. Dan seterusnya, satu lagi rumusan adalah terdapatnya peningkatan hasil pelaksanaan projek, iaitu penyampaian informasi cuti yang mudah, cepat dan tepat dan mempertingkatnya penggunaan aplikasi IT dalam kalangan ahli kumpulan dan juga anggota, dan terdapatnya peningkatan budaya kerja berpengetahuan tinggi di kalangan anggota, dan juga yang penting adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Sebagai penutup, saya menjemput semua ahli kumpulan Bigas Hures ke atas pentas. Demikianlah pembentangan projek KAK kami yang mengenai masalah mekanisme pengurusan cuti yang kurang efisien. Kami Bigas Hures, best for you, best for us. Sekian, terima kasih. Okey, Bigas Hures. Tahniah. Projek yang simple tapi dapat dipersembahkan dengan satu sembahyang menarik dan jelas. Tahniah. Saya suka kepada kumpulan yang nampak satu sinergi ini bagus. Dari segi sebagai satu kumpulan, semua telah mengambil peranan. Dan sebenarnya kumpulan ini daripada awal, saya tengok daripada awal memang semangat berpasukan ini sangat tinggi. Bagus, tahniah.
Dan satu lagi yang saya ucapkan tahniah juga kepada kumpulan kerana setiap teguran yang dibuat oleh saya, walaupun kadang-kadang brutal juga teguran itu, tapi pula mengambil sikap yang positif dan membuat penambahbaikan. Dari masa ke semasa saya dapati bahawa akhirnya kumpulan telah menghasilkan satu projek yang sangat berkesan. Tahniah itu kan. Dan satu lagi tentang data-data, saya pun tengok data-data yang tunjukkan agak membantu menerangkan isu yang kita. Isu kita ialah isu tentang nak mendapat maklumat cuti kan. Jadi dengan adanya portal ini yang dapat membantu. Cuma sekarang saya nak tanya dari segi pembangunan sistem ni, macam mana pembangunan dibuat? Ada ahli kumpulan yang membangunkan atau macam mana? Kami telah menubuhkan dua unit pembangunan dan juga unit technical dan juga unit dokumentasi, dan dibantu oleh kita punya pegawai sumber manusia seorang lagi yang mempunyai pengetahuan dalam bidang IT lah. Dan pembangunan portal dibuat sendiri. Oh, bukan bantuan bahagian terjemah maklumat? Tak ada. Okey. Mana yang buat tadi? Dia bangunkan base tu. Okay. Dan kan satu effort yang bagus ya. Encik Zahir, dia masukkan, dia bangunkan base dan kita masukkan data, buat video dan sebagainya. Semua dibuat sendiri oleh ahli kumpulan. Bukan ada bantuan pada bahagian terjemah maklumat? Tak ada. IT kita minta sikit-sikit lah dari segi untuk bantu, video. Tunjuk ajar sikit dan seterusnya kami buat sendiri. Okay, tahniah ya. Okey. Dari segi persembahan tadi saya rasa persembahan yang sangat berkesan dan bagus kerana tak baca skrip ya. Ada improvisation tu bagus ya. Okey, tahniah. Cantik. Memang cantik. Okey, ada yang boleh ambil majalah 3 lah selepas ni ya. Okay. Orang kata meet the interaction with the audience. Okey. Apa yang saya tengok tadi, saya pun setuju macam Tuan Haji kata, nampak tu macam simple tetapi impact dia besar kan. PKNS ada berapa ribu staff? 1,000. Bayangkan, you eliminate, kita katakan. 1,000 ni tak payah dah interact dengan you all. So, bila saya kaji dengan cara persembahan, dengan cara lakonan, that's very convincing. Dan saya tak boleh kata projek ni tak bagus. Memang bagus. Tahniah. Terima kasih. Okay, tahniah kumpulan Bigas Huris. Bigas Huris. Oh, ingat Huris tadi ya. Okay, sistem ni banyak kali lah saya dah tengok lah kan. Tapi di PKNS first time lah. Baguslah tu. Orang lain memang dah buat lah. Tapi di PKNS apa buat tu yang saya. Tapi di sini kek inovasi lah tu. Kan kata tak boleh. Boleh tu, bagus. Kalau dulu macam kata Datuk kita tadi kan, kalau tak ubah, pakai lama lah kita. Ha, dengan kumpulan KICC pula. KIK ni lah yang mengubahkan sistem tu, bagus. Kan, ada kumpulan-kumpulan macam ni. Kalau tidak, sampai bila-bila kita pakai manual ni. Mak tadi sampai hari Ahad Sabtu kerja. Itu entah ya atau tidak tahu ke? Ya, betul. Ha? Ada mak. Betul lah? Mak kerja hari Sabtu? Betul. Oh. Hebat mak tu. Bagus. Okey, kalau kita lihat kat sini memang sistem ni bagus . Cuma sekarang ni in term of impact projek ni kau tak tunjuk lah. Macam contohnya dah ada satu je in term of time kan. Impact dia time, dulu 44%. Sekarang lepas projek ni dapat turun 12%. Takkan itu je impactnya. Daripada dulu cara manual kepada cara IT online pula tu kan. Bukannya pakai Excel. Ini online tu, you all buka tadi dekat web tadi, online betul-betul tadi memang laju punya. Memang bagus. Kan? Kadang-kadang orang pakai dekat office LAN aja, local area network. Kat luar pun tak boleh pakai. Dalam office baru boleh isi. Yang ni you dekat rumah pun boleh, betul tak? Ha, bagus tu. Orang company besar nak minta cuti, memanglah dia orang dia ni sistem, tapi kena pergi office isi. Macam you all dekat tempat lain pun, dekat overseas pun, tak nak tambah cuti lagi. Saya di
Eh, ha, boleh bagus eh. Orang kelebihan dekat situ, kat orang lain tak ada, orang lain lan aja. Ha, you all sampai online tu. Ha, itu yang ada kat soalan tu, patut you tambah kat situ yang B ni, the added value of the project. Kan? No, tu soalan nombor 4 tu. Eh, soalan pula. Kriteria nombor 4 tu. What is the added value of the project? Itu dia salah satu dia. Kan? Iaitu dulu kita pakai manual, sekarang ni boleh apply cuti di serata dunia. Itu the added value-nya. Kan eh? Tambah nanti kalau masuk, kalau lah kan. Kalau mewakili lah eh, pergi naik S ke. Ke Okay. Yang saya kata tadi impact kan, yang lain tu dah bagus dah. Eh? Cuma tadi impact ni kalau boleh dia ada banyak, macam Cik Manap kata tadi kan. Ada tadi tim sampai 7 impact. Macam you all satu je, macam mana nak bagi benang? Eh, tapi sekarang ni boleh lah kan. Next time lah kan. Eh? Dia boleh ukur productivity, what is the impact of the productivity nombor satu. What is the impact of the quality. Kan? Dulu mungkin silap, dulu isi kalau orang tu minta 3 hari, kita terletak 6 hari. Silap kan? Tapi dengan ada online system, dia isi sendiri. Kan? Itu in term of quality impact. Cost, tadi buat dalaman kan, Cik Abu tadi buat sendiri. Ada kena kira cost, ambil. Apa ni bagi potential kan eh? Potential cost saving. Kalau dipanggil kontraktor luar buat macam tu, berapa dia punya? Minta dia punya invoice. Contoh, lampirkan dekat sini. Contoh lah kan. Bo, kita tengok what is the cost saving. Daripada buat dalaman, harga pun tak okey. Ada dapat apa-apa? Dapat baju. Ha? Tak dapat apa-apa? Dapat baju. Dapat makan je lah. Ha, minta. Kalau kos kat luar berapa? Katakanlah saya RM30,000. Buat dalaman mungkin RM700. Berapa kos saving tu? Kan? Yang tu kan? Kos. Lepas tu delivery kepada pelanggan. Dulu tadi orang asyik telefon kan? Sekarang dia boleh sendiri dapat. Delivery eh? Safety element ada tak? Ha, kan? In term of sistem baru ni apa dia punya safety element dia? Berbanding yang cara lama. Kita akan tengok. Dan moral of the employee. Kalau cara dulu macam mana? What is the morale of the employee after, kan? Oh, itu kalau dapat 6-6 elemen tu, macam Cik Manap kata 5 point tu. Ataupun 4.5 lah. Kalau tak mau maksimum kan? Ini satu je. Macam mana nak bagi? Boleh lah bagi sekarang. Tapi rasanya tu ada dalam kita punya sasaran penambahbaikan rasa. Yelah, memang ada dalam notak dalam slide ni, tapi 2-3 je. Yang lain dalam bentuk general statement lah, general statement. Kalau dia nak figures lah, because dalam yang part A ni dia nak what is the actual figures. Kan? Kalau dapat keluar tu bagus. Yang lain bagus. Okey, lagi satu yang saya nak tanya. Maintainer, kalau tuan ni katakan let's say dia cabut lari lah dari sini. Bukan cabut lari lah, okay, berhenti lah. Siapa yang buat maintainer? Dari segi memasukkan maklumat dan sebagainya, selepas ni PT cuti, saya sendiri dan juga awak tak, sistem lah. Maintenance tu? Maintenance. Kalau kita kata hang lah, hampur lah sistem program lah, masuk apa? Ahli kumpulan sendiri sebab dia dah educate kita orang macam mana nak gunakan. Mm-hmm. Betul eh? Dah. Maksudnya ada kalau you all apa-apa. Betul. Boleh buat. Bukan bawa lagi semua eh? Sebab apa? Kita nak sekarang ni dia punya tu, sistem punya tu. Betul. Kan? Maksudnya coding dia macam mana, apa dia, kalau kita nak betul senang lah eh. Jangan pergi macam itu je. Kalau boleh nakkan benda tu. Kalau nak tukar ni apa nak tukar, kalau itu yang dipanggil procedures. Okay. Yang tu saya ingat tak nampak tadi dekat dalam tu. Kalau boleh dapatkan benda tu. Panjang menolong ni. Okay, terima kasih. Okay. Okay, bagi saya. Terima kasih. Nanti sikit lagi. Silakan sikit lagi. Sikit je. Berkaitan dengan perakuan daripada mereka yang ada authority untuk authorize. Sistem ni dah disahkan boleh digunakan oleh siapa-siapa tak? Kita punya pengurus besar pentadbiran sumber manusia lah. Our management, pengurusan sumber manusia dah. Dalam management dah. Patutnya ada dokumentasi lah, ada dokumen menunjukkan bukti dia tu. Ya, sebab dalam nota skema ni ada kena pembuktian. Okay. Itu kena masukkanlah. Satu lagi dari segi pengembangan projek, saya rasa sistem yang buat ni bagus ya, kalau kita boleh kembangkan di tempat-tempat lain kan, bagi satu promosi bahawa inovasi daripada PKNS ni inovasi yang punya impact kepada organisasi lain. Ada tak usaha untuk pergi ke tempat lain untuk mempromosi?
Cadangan tu ada, belum dilaksanakan lagi. Belum laksana lagi. Ha. Contoh yang you cadangkan nak bagaimana tu? Kita ke jabatan lain lah yang based on kita punya lawatan penanda aras dan tinjauan penanda aras tu SUK belum ada. Jadi kita cuba untuk ke SUK lah. Usahakan itu ya, bagus tu ya. Dan juga syarikat-syarikat anak mungkin boleh guna base yang sama. Okey. Tahniah. Okey. Okey. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ketua juri.